Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta pada 24 April petang. Menyusul Komisi Pemilihan Umum yang telah menetapkannya sebagai Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2024. Usai pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 40 menit, Gibran menyampaikan maksud kunjungannya untuk memohon bimbingan, petuah, dan petunjuk dari Ma'ruf sebagai senior, mentor, dan wapres. Di mana dalam kesempatan itu Ma'ruf menjelaskan mengenai pentingnya sinergi antara presiden dan wapres dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Menurut putra sulung Presiden Joko Widodo itu, Ma'ruf mengibaratkan hubungan antara presiden dan wapres seperti permainan bulu tangkis ganda, sehingga harus kompak, saling membantu, dan mengisi satu sama lain. Ya, jadi di dalam ya, suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali. Gibran pun menegaskan pentingnya keberlanjutan dari program-program pembangunan yang telah dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi, utamanya terkait pemerataan pembangunan, sebagaimana sering disampaikannya pada saat kampanye maupun debat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.